Apa khabar semua? Selamat datang ke sorotan pembaharuan Wira baru menampilkan Hellcat The Shadowbringer. Dalam pembaharuan ini, Hellcat mengekalkan kerosakan letupannya. Tetapi kini telah tingkatkan kelajuan pergerakan dan janaan HP bila tiada dalam penglihatan musuh. Selain itu, teknik pertamanya mempunyai tempoh cooldown lebih pendek dan kini mengumpul timbunan Deadly Stinger secara pasif. Shadowbringer, Hellcat. Passive Shadow of Sticks. Passive Hellcat telah diperbaharui sepenuhnya. Hellcat kini masuk keadaan Prowler bila dia tidak berada dalam penglihatan musuh peroleh kelajuan pergerakan. Jika dia tidak mengakibatkan kerosakan, dia juga akan terus menjana HP. Apabila Hellcat dikesan oleh musuh, dia dapat kelajuan pergerakan dan kelajuan serangan tambahan dan akan keluar keadaan Prowler selepas tempoh singkat. Bila wira musuh mati lepas diserang oleh Hellcat, mereka akan mengeluarkan kabus gelap yang akan menyembunyikan Hellcat jika tersentuh. Efek ini mempunyai cooldown tersendiri. Teknik pertama, Hidden Terror. Teknik pertama, Hellcat mengekalkan fungsi gerakan pantasnya, membolehkannya bergerak serta-merta ke sasaran sambil mengakibatkan kerosakan fizikal dan perlahankan musuh. Tetapi mekanik baru telah ditambahkan pada teknik pertama. Apabila Hellcat berada dalam keadaan Prowlernya, cooldown teknik ini akan berkurangan dengan cepat dan musuh yang terkena teknik itu akan ketakutan. Teknik kedua, Deadly Stinger. Tidak banyak yang berubah dengan teknik kedua Hellcat. Menggunakannya akan melancarkan semua Deadly Stinger di lokasi sasaran, mengakibatkan kerosakan fizikal kepada musuh. Namun, kini Hellcat akan mendapat timbunan Deadly Stinger secara pasif dalam keadaan Prowler. Ultimate Dark Knight Falls. Pembaharuan Ultimate Hellcat tidak lagi memberikan kelajuan serangan atau timbunan tambahan Deadly Stinger. Tetapi mekanik utama teknik ini kekal tidak berubah. Ultimate masih mengurangkan jarak penglihatan musuh dan menyebabkan mereka hilang penglihatan bersekutu semasa digunakan. Ketika dalam fasa laning, gunakan teknik pertama Hellcat untuk menakutkan musuh. Diikuti dengan teknik keduanya untuk akibatkan kerosakan tinggi dan gunakan kelajuan pergerakan tambahan dan kelajuan serangan daripada pasifnya untuk dapatkan pembunuhan serangan asas. Ketika pertempuran berpasukan, gunakan ultimate Hellcat untuk kabulkan penglihatan musuh. Kemudian, sasarkan wira mudah mati dengan teknik pertamanya dalam combo teknik kedua dan larikan diri dengan kabus gelap dari pasifnya selepas dapatkan pembunuhan itu. Kekal di keadaan Prowler untuk cooldown bagi menyerang semula. Hellcat mempunyai kerosakan letupan yang tinggi, sementara mengalami kerosakan kekekalan yang agak baik. Tetapi jika diterdedah terlalu lama, dia boleh hilang kelebihannya dengan cepat. Pada level 1, naik taraf teknik kedua Hellcat dan terus utamakan naik tarafnya sebagai sumber utama kerosakannya. Halakan teknik keduanya terus kepada musuh untuk menyerang mereka dengan semua Deadly Stinger secara serentak. Gunakan teknik pertama Hellcat semasa dalam keadaan Prowler untuk takutkan sasaran, diikuti dengan teknik keduanya untuk mengakibatkan kerosakan maksimum. Kabus gelap yang dicipta oleh pasif Hellcat bersama dengan efek pengurangan penglihatan ultimate-nya membolehkan Hellcat melarikan diri dengan mudah daripada penglihatan musuh, mengaktifkan pasifnya dan mengurangkan cooldown untuk serangan hendap seterusnya. Kami syorkan binaan ini untuk Hellcat untuk keseimbangan antara kerosakan letupan berterusan sambil menjaga keupayaan survival. Corrosion Sight ialah kelengkapan teras Hellcat. Deadly Stinger daripada teknik keduanya akan mencetuskan kerosakan tambahan dan serta-merta hasilkan timbunan bonus kelajuan serangan. Tambahkan Blade of the Heptesis untuk tingkatkan kerosakan letupan Hellcat dan selesaikan dengan Rose Gold Meteor untuk tingkatkan keupayaan survivalnya. Kami mengesyorkan persediaan emblem ini untuk Hellcat untuk beri tumpuan kepada kecekapan jungle dan kerosakan letupannya. Kerosakan daripada teknik kedua Hellcat boleh mencetuskan efek Little Ignition, manakala pasifnya berfungsi dengan baik dengan Season Hunter untuk habiskan jungle dengan pantas. Set teknik Hellcat menjadikannya seorang jungler dan ganker yang baik. Jadi kami syorkan mengambil Battle Spell Retribution. Hellcat boleh hampiri musuh dengan pergerakan cepatnya dan mengalahkan wira seperti Layla, Chang'e dan Veil dengan kerosakan letupannya. Hellcat harus mengelakkan wira tank yang dia tidak boleh kalahkan seperti Veldrin, Beleric dan Gatot Kaca. Sebaik sahaja Hellcat ditangkap oleh sisi mereka, mereka boleh membuat kerja singkat dengan rakan sepasukan. Ultimate Hellcat ialah alat yang hebat untuk mengabulkan penglihatan musuh dan memudahkan dia dan pasukannya untuk membuat gerakan.
Selain itu, Wira dengan sisi seperti Tigreal, Esmeralda dan Terisla bekerja hebat dengan Hellcat untuk tingkatkan pembunuhan. Pada awal permainan, kelajuan pantas Hellcat dalam jungling membolehkannya mencapai level 4 dan mula pergi untuk gank. Dalam pertempuran di lewat permainan, Hellcat harus beri tumpuan kepada musuh yang mudah mati menggunakan mobiliti tinggi dan ultimate untuk kurangkan penglihatan mereka dan mencipta peluang untuk membunuh. Hellcat kemudiannya boleh gunakan kabus gelap untuk larikan diri dan sediakan tekniknya untuk satu pusingan lagi. Hellcat yang diperbaharui tiba 24 April dan anda boleh nikmati diskaun 30% pada minggu pelancaran. Sehingga lain waktu, kita akan berjumpa lagi di Land of Dawn. Triple kill.